kita kedatangan rambut palsu lagi. Dia itu rambut palsunya lumayan unik ya, karena dia ada kombinasi warna gitu kan. Dan untuk rambut palsunya seperti ini, dia kombinasi warna dark brown dan juga warna putih seperti ini. Tuh, kalau misalkan didekatkan dengan cahaya lampu, dia tuh warna coklatnya juga warna coklat yang kalem. Terus dia dikombinasikan dengan warna putih-putih seperti ini, teman-teman. Jangan lupa ya, kalau misalkan kalian mau nyisir rambut palsu itu selalu gunakan sisir yang seperti ini biar nggak nyangkut di bagian dalam. Oh ya, biasanya kalian pengen lihat dalamnya seperti apa ya? Nih, kita lihat dulu dalamnya seperti apa nih ya. Dalamnya juga udah yang versi kayak gini ya, yang udah upgrade-an kayak gitu ya. Jadi nggak tipis di bagian dalamnya tuh, kayak gini. Jadi kita gelembungin di bagian depan sini nih guys, gini guys, ya. Nih, kayak gini. Biar dia tuh kayak gini. Jadi tampilannya itu nggak lempes gitu ya. Nah, jadi ini dia guys, hasil yang aku dapatkan dari menata si rambut ini. Ini karena masih baru, jadi masih kayak kelihatan lempesnya ya, karena mungkin kelamaan di bagian packaging, di dalam packaging gitu ya. Kalau misalkan kalian suka minat dengan rambut yang aku pakai saat ini, bisa kamu langsung check out di mana? Di sini nih. Nah, untuk harganya sendiri dia lebih murah dari yang kemarin, tapi untuk kualitasnya juga dia terbilang keren ya. Dan di bagian dalamnya juga udah upgrade-an kayak gitu, bukan yang kayak dulu yang kayak masih tipis banget gitu ya. Ini dia hasilnya yang aku dapatkan untuk si rambut yang terbaru ini. Kombinasi warna brown dan juga warna putihnya seperti ini. Suka minat bisa langsung kamu ambil di sini.